Bersamalah kita doakan semoga doa almarhum ditebakkan di kalangan para anbiya, syuhada dan salih. Bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V akan bertitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oleh itu, akuilah kesucian Allah dengan mengucap subhanallah, Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Surah Yasin ayat 83. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujian dilafazkan dengan penuh takzim kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mencipta sekalian alam semesta dengan sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang sepatutnya kita puji, kepadanya kita meminta pertolongan. Dialah tempat kita berlindung daripada keburukan. Sesiapa yang diberi hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Sesiapa yang disesatkan, maka tiada siapa yang dapat memberi hidayah petunjuk. Salawat dan salam diucapkan ke atas Nabi Muhammad SAW, Rasul pembawa risalah ketuhanan yang telah mencetuskan sinar kebenaran dan kebahagiaan kepada sekalian umat manusia di atas muka bumi ini. Beta dahului titah ucapan ini dengan merafak sembah syukur kehadrat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas nikmat perkenannya yang memungkinkan kita semua pada hari ini berada dalam suasana aman dan damai, dapat mengadakan perayaan ulang tahun Hari Kebetulan Beta yang ke-50 tahun 2019 Masihi. Beta menzahirkan penghargaan kepada Tengku Temenggung yang mewakili pihak kerabat Diraja Kelantan dan Menteri Besar yang mewakili pihak kerajaan dan rakyat negeri Kelantan di atas persembahan ucapan taksiah sebentar tadi. Beta juga mengucapkan terima kasih pada semua tetamu beta yang hadir untuk menyeri kemilangkan majlis istiadat pengundian pada hari ini. Dalam tempoh berkabung ini, beta menzahirkan rasa kesedihan dan kedukacitaan yang amat sangat di atas kemangkatan paduka ayahanda beta yang amat dikasihi, Almarhum Sultan Petra, pada tanggal 28 Muharram 1441 Hijrah bersamaan dengan 28 September 2019. Bersamalah kita doakan semoga roh almarhum ditebakkan di kalangan para anbiya, syuhada dan salih. Curhatan perjalanan pengakhiran almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Petra Ibni Almarhum Sultan Yahya Petra. Tanggal 27 September 2019, 9.40 malam. Bahaduri Yang Maha Mulia Ayahanda, Tuanku currently show signs of deterioration with respiratory condition type 2 failure, hemodynamically unstable, frequent cardiac arrhythmia, arterial fibrillation with a very high possibility to develop cardiac arrest. Kebahaduri Yang Maha Mulia Ayahanda, Tuanku currently in maximum organ support. Generally, Kebahaduri Yang Maha Mulia Ayahanda, Tuanku is very critically ill. Beta serta paduka Alinda berangkat ke Wad Diraja Hospital Raja Perempuan Zainab II. The whole night was sleepless. Hanya doa sahaja yang mampu dipanjatkan kepada Allah SWT, mohon yang terbaik buat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Ismail Petra hendaknya. Tim doktor yang merawat masih berharap keajaiban dari Maha Esa. Detik yang mendatang begitu merasakan. The heart rate dropping. Allahu Akbar. Doktor yang menjaga sempat melaksanakan solat tahajud, solat hajat dan witir di surau Wad Diraja bermunajat pada Yang Maha Esa.
heart rate dropping further and didn't pick up. Jurulawat lelaki yang menjaga Dulia Maha Mulia Tuanku Sultan Ismail Petra sentiasa membisikkan syahadah di telinga Dulia Maha Mulia Tuanku dan bacaan Yasin diteruskan. Sesudah subuh dimaklumkan oleh pihak Hospital Raja Perempuan Zainab II hari drop further dan better serta paduka bunda dan adinda berada di sisi Dulia Maha Mulia Sultan Ismail Petra. Kekuasaan dan kehendaknya Dulia Maha Mulia Tuanku kembali kepada Yang Maha Esa detik 8.11 pagi pada tanggal 28 September 2019 bersamaan 28 Muharram 1441 Hijriah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makluman perkhabaran kemakatan Dulia Maha Mulia Tuanku dimaklumkan secara terus menerus kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Bahagia Datuk Setiausaha Kerajaan dan Yang Bahagia Datuk Pengelola Istana Diraja di lobi Wat Diraja jam 8.20. Ad hoc coordination meeting bersama Datuk MB, Datuk SUK, Datuk PID dan Datuk Pengarah Hospital Raja Puan Zainab II di lobi Wat Diraja. Almarhum Dulia Maha Mulia Tuanku dibawa dari Hospital Raja Puan Zainab II terus ke Istana Balai Besar. Urusan persiapan di Istana Balai Besar segera, kenderaan jenazah dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Urusan penyempurnaan pengurusan jenazah almarhum menyiram, mengafan dan bersemayam di Istana Balai Besar. Pengkemudian selepas solat asar dan solat jenazah di Istana Balai Besar dan dibawa ke tanah perkuburan di Raja Langgar. Sementara itu, tim spesialis doktor dan nurses bersama-sama menguruskan kebawah Dulia Maha Mulia Tuanku di Wat Raja dengan diiringi bacaan Al-Quran tanpa henti-henti oleh anak-anak tahfiz dan ustaz. Jam 11.10 pagi, makluman daripada Datuk Pengelola bahawa Istana Balai Besar telah siap sedia dan almarhum Dulia Maha Mulia Tuanku untuk dibawa berangkat ke Istana Balai Besar. 11.20, almarhum Dulia Maha Mulia Tuanku dibawa turun dan Datuk Pengarah Hospital Raja Puan Zainab bagi pihak Hospital Raja Puan Zainab II menyerahkan jenazah almarhum Dulia Maha Mulia Tuanku kepada waris iaitu Adinda Beta Tengku Muhammad Fakhri Petra dan kepada Angkatan Tentera yang mengambil alih untuk dibawa berangkat ke Istana Balai Besar. Urusan menyiram, mengkafan dan solat disempurnakan di Istana Balai Besar selepas solat asar. Almarhum Duli Yang Maha Mulia Tuanku dibawa ke makam Diraja Langgar. Orang-orang besar negeri dan pegawai-pegawai kerajaan turut sama-sama berjalan di belakang pedati mengiring almarhum hingga ke makam Diraja Langgar. Al-Fatihah. Beta amat berterima kasih kepada kerajaan negeri, pegawai-pegawai kerajaan dan semua pihak yang banyak membantu dalam menyempurnakan istiadat permakaman dan urusan-urusan dalam tempoh perkabungan ini. Tiada hari positif. There was never a good day. Di kesempatan ini, beta berterima kasih kepada Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota yang telah melaksanakan tanggungjawab sebagai pemangku raja sepanjang tempoh pemangkuan. Sempena Majlis Penuaan Kehormatan Kebesaran Negeri pada hari ini, beta mengucapkan tahniah kepada para penerima darjah bintang dan pingat kebesaran negeri sebagai penghargaan beta di atas jasa serta bakti yang dicurahkan. Di kesempatan ini, beta ingin mengalu-alukan langkah kerajaan beta menyediakan hala tuju portfolio ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan 2018 hingga 2023 selepas pilihan raya umum ke-14. Hala tuju portfolio tersebut adalah selari dengan plan strategik Kelantan melangkah ke hadapan 2016 hingga 2025 yang berteraskan keberkatan,
kemakmuran dan kebajikan. Beta mendapat maklum bahawa tahun 2020 diisytiharkan oleh kerajaan negeri sebagai tahun melawat kerajaan bertemakan I Love Kelantan atau Kelantan di Hati dengan elemen Family Food and Festival 3F dengan sasaran kemasukan pelancong seramai 5.5 juta orang. Pada hemat beta, tema ini bertepatan dengan hasrat kerajaan beta ingin menarik perhatian para pelancong berkunjung ke negeri ini di samping menikmati makanan dan menyaksikan pelbagai acara serta festival yang menarik disusun. Alhamdulillah, beta mendapat maklum bahawa kerajaan beta memberi penekanan khusus terhadap perancangan pembangunan bandar-bandar baharu di negeri Kelantan. Pada hemah beta, pembukaan bandar-bandar baharu ini bakal membuka lebih banyak aktiviti ekonomi yang secara langsung akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Sehubungan dengan itu, beta mengalu-alukan penglibatan para pelabur untuk bersama-sama merebut peluang dalam membangunkan bandar-bandar baharu ini. Proses urbanisasi yang sempurna dan dinamik haruslah menitikberatkan pertumbuhan bandar-bandar yang terancang dan mampan tanpa mengabaikan penjagaan kelestarian alam semula jadi. Sehubungan dengan itu, beta mengucapkan tahniah kepada kerajaan negeri kerana berjaya menyediakan pelan induk pembangunan mampan negeri Kelantan selaras dengan penetapan Sustainable Development Goals 2030 oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Beta menyarankan semua pihak dapat bersama-sama mengambil pembahagian dalam menjayakan pelaksanaan plan induk ini. Sebagai negeri yang menerapkan nilai Islam sebagai teras pentadbiran, aspek kebersihan perlulah diberi keutamaan. Alhamdulillah, nampaknya program Kelantan Bersih yang telah dilaksanakan dilihat berjaya membawa perubahan dari sudut pembudayaan kebersihan di kalangan rakyat beta. Di samping itu juga, beta diberi maklum program kebersihan dan keceriaan ini akan terus diperkasakan dengan penambahan peruntukan kepada RM10 juta pada tahun 2020 berbanding RM6 juta pada tahun ini. Beta berharap agar program pembudayaan kebersihan dan keceriaan di kalangan rakyat perlu dilaksanakan secara berterusan untuk menjadikan negeri ini antara yang terbersih di Malaysia. Kerajaan beta nampaknya terus memberi fokus kepada pembangunan wanita dengan mengadakan pelbagai program seperti induksi gagasan wanita Kelantan, pendidikan dan kemahiran ikhtiar hidup, latihan kemahiran dan memperkasakan wanita. Program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan beta diharapkan dapat meningkatkan taraf sosioekonomi wanita di negeri ini. Kerajaan beta mengambil berat pembangunan belia dan sukan. Untuk itu, sebanyak RM6.1 juta telah diperuntukkan bagi tujuan program pembangunan sukan dan program pembangunan belia bagi melahirkan belia negeri Kelantan yang bermaruah. Antara program yang dilaksanakan adalah Hari Anak Muda Negeri Kelantan, Town Hall Belia Kelantan, Program Kolej Gentera, Sidang Dun Belia dan Penubuhan Pusat Belia Kelantan. Bagi meningkatkan pembangunan sukan, kerajaan negeri telah mengambil alih Majlis Sukan Negeri dan turut mengaktifkan semula Majlis Sukan Jajahan yang dipengerusikan oleh Ketua Jajahan supaya pembangunan sukan dipertingkatkan dari akar umbi berjaya dibangunkan. Sektor pertanian masih kekal menjadi antara penyumbang utama kepada pengeluaran dalam negeri kasar bagi negeri Kelantan pada tahun 2018. Beta berharap jabatan dan agensi yang berkaitan dengan sektor pertanian akan terus berganding bahu bagi mengatur strategi dan projek-projek untuk merealisasikan hasrat kerajaan negeri menjadi jelapang makanan negara.
Kerajaan negeri juga telah mengambilkan langkah proaktif dengan menubuhkan Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Kelantan yang akan menjadi agensi peneraju pembangunan negeri pertanian Kelantan negeri. Pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ekonomi yang meluluskan 5 projek utama negeri Kelantan iaitu pembinaan lebuh raya Pantai Timur Fasa 3, projek menaik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra, pembinaan jalan raya menghubungkan Pasir Putih Macang Jeli Lebuh Raya Central Spine Road dan pembinaan Jambatan Palembang Kampung Cina dapat dilaksanakan dengan segera agar pembangunan ekonomi di negeri Kelantan dapat dilaksanakan secara berterusan. Harapan beta agar kerajaan negeri dapat membantu dan bekerjasama dengan kerajaan pusat untuk menyegerakan pelaksanaan projek-projek ini. Akhir kata, beta mengakhiri titah ucapan beta ini dengan menyeru kepada rakyat sekalian supaya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang di atas rahmatnya semoga negeri Kelantan yang dikasihi ini dilimpah kemakmuran yang berpanjangan, dijauhi daripada malapetaka dan bencana serta sentiasa berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah jua. Marilah sama-sama kita berdoa agar dilimpahkan segala rahmat dan ihsan daripada Allah SWT pada almarhum Paduka Ayanda Beta Sultan Ismail Petra. Semoga ruh almarhum Paduka Ayanda ditempatkan bersama para solehin. Raja berdaulat, rakyat muafakat, negeri berkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.